Assalamualaikum, salam sehat bro. Waktu saya membahas pengganti relay dengan MOSFET, ada yang bertanya dari TX779. Pertanyaannya bagus, saya rasa bisa untuk jadi masukan bagi para pemula, yaitu GaN lampu sorot, maksudnya ini harus disarankan menggunakan relay, maksudnya umumnya ini relaynya. Padahal secara logika relay juga mengambil daya walau kecil. Relay cara kerjanya juga kayak saklar manual, nggak ada yang namanya komponen aktif untuk mengatur lonjakan daya. Mohon penjelasannya. Dari pertanyaan itu sebetulnya TX7719 ini sudah mengerti sekali, tapi saya yakin sekali karena bergaulnya dengan para bengkel motor yang yakin sekali dengan ditambah relay jadi meningkatkan daya pada beban, terutama pada klakson. Saya beri contoh saja, klaksonnya biasanya ini misalkan di beberapa video juga sudah saya lihat, tapi gara-gara ada pertanyaan ini jadi saya jawab. Dan ini juga sebetulnya sudah saya jawab, tapi judulnya bukan khusus ini, jadi saya buat khusus saja fungsi relay pada kendaraan bermotor, terutama pada klakson. Jadi memang dalam prakteknya klakson, bila kita langsung dari klakson ke aki, itu kadang bunyinya jelek, kurang bagus dibandingkan dengan menggunakan relay. Tapi mereka ngambil kesimpulan terlalu cepat, jadi dengan adanya relay meningkatkan daya. Sebetulnya itu tidak salah-salah benar, benar juga meningkatkan daya, tapi dayanya itu meningkat sebabnya bukan karena komponen relaynya. Susah juga saya jelaskan, saya gambar saja dahulu. Oh ya, sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu, ini saya sudah buat pengganti relay karena saya diprotes juga mencoba satu-satu, tidak dua-duanya. Yang misalkan ini yang common negatif, jadi saya menggunakan MOSFET kanal P, sedangkan ini yang common positif. Jadi kalian harus membedakan common positif dan common negatif. Dan untuk contoh ini juga saya perlihatkan saja, mudah-mudahan terlihat. Saya menggunakan kanal N tapi tipenya berbeda. Saya perlihatkan dahulu, terlihat tipenya. Jadi saya ini menggunakan IRF 640. Satunya lagi saya menggunakan IRFZ44. Terlihat. Jadi tujuan saya, maksudnya seringkali saya katakan dalam rangkaian, tergantung fungsinya. Bila fungsinya hanya sebagai saklar, boleh menggunakan MOSFET apa saja. Oke, ini saya gambar dahulu agar kalian tidak bingung. Oke, contoh di sini saya menggunakan yang model ini, common positif. Maksudnya common positif yaitu di lampu positif menjadi patokan seperti ini. Jadi positifnya di sini warna hijau, kemudian untuk lampu merah atau kuning warna merah dan warna biru. Jadi untuk lampu common negatif kalian harus menggunakan kanal P. Ini sama semua, 100 kilo saja. Kemudian saklarnya ini ke ground seperti ini. Jadi bedanya antara lampu ini dan lampu ini, karena beda common, maka yang satu menggunakan kanal P, yang satu menggunakan kanal N, yang satu menggunakan kanal P. Oke, yang akan saya perlihatkan dahulu. Jadi ini agar kalian tahu fungsi dari relay, kalian perhatikan ini saya menggunakan limit switch atau micro switch. Micro switch ini maksimum kemampuan arusnya 100 mA. Jadi kalau langsung menggunakan micro switch atau limit switch, tentunya saklar ini rusak. Saya contohkan dahulu. Oke, saya menggunakan tegangan 12 volt. Ingat, ini positif jadi common. Kemudian ini negatif. Yang akan saya tunjukkan, kalian perhatikan, terlihat bro. Oke, sudah benar, positif negatif. Kalian perhatian,
saya menggunakan micro sweet. Ini warna putih, terlihat bro, silo sekali. Jadi yang saya baru tahu juga fungsinya, yang warna putih ini kalau kita tekan, kemudian warna kuning yang kita tekan juga, maka dia sebagai lampu jauh. Jadi warna kuning ini lampu jauh atau silo sekali nih. Tapi bila standarnya kita warna kuning, kita nyalakan warna putih, tidak mau. Jadi ini sebetulnya sudah cocok sekali untuk digunakan pada kendaraan bermotor. Kalian perhatikan, warna kuning saya nyalakan, warna putih saya nyalakan. Misalkan kita dim warna jauh, langsung kita dim saja seperti ini, otomatis putih akan mati. Paham ya bro fungsinya? Saya juga baru tahu fungsinya setelah saya pasang saklar ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Oke, sekarang kita lari ke fungsi dari relay. Ingat bro, MOSFET tipe apa saja, yang ini kanal N, yang ini kanal P. Seperti ini saya menggunakan MOSFET yang berbeda. Oke, akan saya terangkan fungsi dari relay. Saya gambar saja, mudah-mudahan kalian paham. Ini misalkan aki 12 volt. Kemudian ini klakson. Oke, jadi fungsi relay di sini ada dua. Prinsipnya bukan meningkatkan daya. Dia hanya dayanya tidak berkurang gara-gara pertama, fungsi relay untuk memperkecil resistansi yang terjadi pada jalur. Jadi kalau di motor-motor, bila tanpa relay, klakson ini biasanya menggunakan saklar biasa, misalkan ini. Saklarnya di sini, di positif. Maka kabel ini karena panjang, mungkin bisa 1,5 meter, bahkan bisa 2 meter. Artinya bila tanpa relay, terjadi resistansi yang cukup besar karena kabel. Dan kita ketahui bahwa horn ini arusnya besar sekali, kemungkinan bisa 10 ampere. Artinya, bila kita langsung seperti ini, akan terjadi drop tegangan pada klakson. Jadi misalkan awalnya aki tegangan 12 volt, bila kita tidak menggunakan relay karena kabel ini panjang, maka daya di sini bisa sekitar 10 volt sampai 11 volt. Kemudian, fungsi kedua, saklar-saklar pada kendaraan, ini saya contohkan saja, sebentar saya cari dahulu. Oke, seperti ini saya contohkan saja, kebetulan saya punya. Jadi saklar-saklar pada kendaraan, misalkan ini untuk headlamp, ini biasanya kemampuannya maksimum hanya di sekitar 5 ampere. Dan 5 ampere juga sudah panas. Jadi fungsi relay yang kedua yaitu sebagai pengganti saklar agar tidak rusak. Paham ya bro? Jadi kalau saklar fungsinya hanya untuk mengaktifkan relay, arusnya tidak besar, ini relay sekitar arusnya model tipe ini kalau tidak salah 40 mA. Kalau tipe-tipe yang kecil-kecil seperti ini kira-kira 20 sampai 40 mA. Oke, paham ya bro? Fungsi relay pada kendaraan bermotor. Karena dua fungsi ini, itu juga masih banyak yang salah cara pemasangannya. Oke, saya gambar saja, misalkan. Oke, misalkan kita horn saja atau lampu, terserah. Misalkan bebannya horn. Jadi cara pasangnya tergantung hornnya aktif apa. Kalau biasanya yang saya biasa saja, ini ke ground, ini anggap saja ke ground, kemudian ini pin 30 ini ke aki 12 volt, lalu outputnya kita ambil dari 87 ini ke on, dan saklarnya untuk menyalakan on tentunya ini dari aki 12 volt.
paham ya bro cara pemasangannya. Dan agar pemasangan relay pada kendaraan ini sangat bermanfaat, ada syaratnya juga yang banyak diabaikan, yaitu karena salah satu fungsinya untuk mengurangi resistansi kabel, maka kalian harus usahakan pemasangan kabel antara horn ini atau beban ini, beban atau horn, misalkan ini negatifnya harus sependek mungkin dan setebal mungkin. Misalkan kabel-kabel seperti ini banyak sekali diutarakan, hanya satu saja seperti ini, jadi sama saja. Jadi yang paling benar, kalau bisa bila kalian sudah menggunakan relay, pemasangan kabel khusus ke beban yang langsung, yang tidak masuk ke relay, ini kalian pasang double seperti ini, kalian double saja. Jadi tujuannya untuk mengurangi resistansi gara-gara panjang kabel. Jadi kalau contoh di sini yang kalian double ini, beban yang negatif ini kalian double, kemudian yang aki juga kalian double. Jadi ini yang paling benar. Jadi sebetulnya kalau kalian menggunakan relay kemudian menggunakan kabel yang jelek, istilahnya sama saja, tidak begitu pengaruh. Jadi dengan ditambah relay, maka besar arus akan mengalir pendek. Artinya nanti tegangan di sini dropnya tidak begitu drop. Misalkan kalau aki 12 paling dropnya di 11,5 volt. Ini contoh saja. Tentunya untuk relay ini dan horn ini harus berdekatan. Jadi tujuannya hanya menghemat atau memperpendek jalur arus. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.